Tabi pun, nabi tabi, sikan dua numpang cawa. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Balik lagi bersama saya Fikri di Studio 33. Kali ini kita akan sedikit bermain-main di games siapa lebih tahu, bukan siapa lebih pintar ya. Sudah kedatangan dua orang bintang tamu, serius banget kayaknya. Ya, yang katanya si pinter katanya ya. Ada Vera Ila dan juga ada Chesty Miranda. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita akan ada 3 babak. Babak pertama jawab dengan benar, terus yang kedua benar atau salah, dan yang ketiga siapa lebih cepat. Oke, udah siap nih mau pemanasan dulu? Olahraga atau langsung? Ya, Bet. Sehat-sehat. Sarapan udah? Udah sih. Cuma nanti kalau misalnya agak kurang ngeh, boleh bertanya lagi lah ya. Ulang pertanyaan. Ulang pertanyaan. Kira-kira udah nyerah. Rambaikan tangan. Saya udah pakai baju putih nih, Pak. Oke, siap ya. Nanti tinggal ditulis jawabannya. Pak ya, Pak Vera ya, bisa diharapin ke ini. Nanti kalau sudah, video ketiga silakan tunjukkan di kamera. Okay. Gue bilang boleh diangkat biar gak nyontek ya, okay. Satu-satu sama lain. Gak nyontekan ya, gak boleh nyontekan ya. Oke, okay. Okay. Pertanyaan pertama. Siapa nama presiden pertama Republik Indonesia? Wih, gampang banget ini mah. Masih pintar, ketahuan kan pintarnya. Sudah ya, 3, 2, 1 boleh tunjukin di kamera. Apa jawabannya? Sebutin jawabannya. Apa? Soekarno. Oke. Okay. Okay. Hapus dulu. Okay. Pertanyaan kedua. Ya. Pemanasan dulu. Pemanasan ya. Ini grogi loh. Sama nih, agak ya. Apa lambang sila ketiga pada Pancasila? Aduh, gue lupa ya. Aduh, kalau nggak tahu bisa ditulis no comment. Nggak salah deh, tapi terpaksa moga-moga. Tunjukin apa namanya? Rantai. Beringin. Iya. Pohon beringin. Salah ya guys. Mohon maaf. Zaman SD. Kalau film-film India itu kan jagoan ngalah dulu. Oh iya benar. Kepur kan, pura-pura aja kan. Pertanyaan ketiga. Pada tahun berapa Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan? Gampang nih. Aduh. Pada tahun ya? Iya. Pada tahunnya tanggalnya. Aduh. Diangkat, nanti dicontek sama saya. Santai aja, kayak tegang ya. Iya, gue tegang. 19 berapa ya? Sumpah Pemuda ya? Iya. Oh. Gue inget. Iya, saja. Udah? Entar dulu dong. Kasih waktu 10 detik. Biar agak ini kan. 4 tahun ya sih, gue gak tau juga ini ya. Apa bener apa enggak? Ya udah, gak apa-apa. Semangat ini kan bukan siapa lebih pintar, siapa lebih tahu. Yang orang itu berarti gak tahu. Ya mudah-mudahan ya tahunnya ya. Lupa ya. Grogi. Gimana kita angkat bareng-bareng, Cez? Ya, 1 2 3 28 Oktober 45. 28 Oktober 54. Dua-duanya salah. Salah. 1928. Tahunnya, tanggalnya? 28 Oktober. Oke, benar ya. Berapa, Pak? Biar agak ada ilmu ya. 1928. Oke, 1928. Iya, enggak apa-apa. Sama merdeka berarti ya. Sebelum dong. Sebelum merdeka. Berarti banyak belajar, Mbak Chesty. 1928. Parah banget kalau SD-nya males denger ya. Enggak apa-apa. Oke. Lanjut. Pertanyaan keempat. Apa ibu kota provinsi Banten? Aduh, tetangga kita tuh jebrang dikit. Tetangga kita ya? Apa ya? Gua lupa ya. Ibu kota ya? Banten apa ibu kotanya? Google, Mbak Google tolong, ada langsung di otak itu bisa enggak?
nyebrang dikit ya. Aduh. Kayaknya belum panas kayaknya ya. Aduh, gue lupa ya. Enggak, aduh. Ya, mudah-mudahan bener ya kali ini ya. Mudah-mudahan ya.
Ini aja deh, gua mau ya. Atau berarti apa lah ini ya? Astagfirullahaladzim. Kali ya, kali ini mah gua lupa. Gua lupa, gua tahu gua lupa. Dan 95 derajat bujur timur dan 141 agak berat. Ketara ya, ketara bener udah lupa ya. Ketara udah lupa. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang sejarah ya, sejarah. Sejarah ya. Aduh, tadi lagi di rapi ya, sekarang sejarah. Apa nama kerajaan terbesar yang pernah ada di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan, Palembang. Bukan. Sumatera Selatan. Kerajaan terbesar yang pernah ada di Sumatera Selatan. Aku lupa Selatan. Tuh, iya. Aduh. Nah, maksudnya sebelum tulis aja. Sumatera Selatan. Apa coba ulangi lagi pak tadi pak? Apa nama kerajaan yang terbesar yang pernah ada di Sumatera Selatan? Lain itu iya. Satu lagi nih sebelum terakhir. Apa nggak tahu gua sama sekali malah itu. Udah pertanyaan terakhir. Skip lah. Sriwijaya. Ya Allah. Iya jelas ada di situnya tunggu Sriwijaya. Iya, ya Allah. Ya ingat ya Badu yang lain ya kan. Ingatnya Jogja, Bandung. Kasih kode sih kamu orang ini. Ya ampun. Aduh. Udah. Jadi terakhir. Tutup ya. Terakhir segmen pertama. Masih ada lagi. Oh bukan ya. Gua ada grogi soalnya. Terakhir. Okay. Jawab dengan benar okay. Ya. Oke. Bandara Husein Sastra Negara berada di mana? Padahal sering kesana. Kayaknya sering dengar ya. Bandara Husein Sastra Negara. Ladies and gentlemen. Husein Sastra Negara berada. Ces, padahal kita bareng-bareng loh Ces. Bikin liburan Ces. Oke. Kita disuruh liburan lagi kayak Ces. Iya. Dari pensi mama. Oke. Udah untuk sesi jawab dengan sekarang tinggal cukup tulis B atau S. Statement okay, yang benar saya salah ya. Kan benar atau salah. B untuk statement yang benar dan S untuk statement yang salah. Okay. Yang pertama. Kota yang dijuluki Kota Bahari adalah Tegal. Benar atau salah? Tegal adalah Kota Bahari. Neng. Banyak sih, tapi ya kayaknya sih insya Allah lah ya kali ya. Boleh main aja deh pokoknya. Insya Allah ya. Ya. Gimana? Ya, 3, 2, 1. B. Agak selamat dikit lah ya kalau menang. Oke, lanjut. Apa. Tanggal 12 Juli Koperasi Indonesia didirikan. Benar atau salah? Tanggal 12 Juli Koperasi Indonesia didirikan. Enggak perlu tahunnya saya kata. Tanggalnya benar enggak? Tanggal 12 Juli Koperasi Indonesia didirikan. Kayaknya sih gua enggak yakin sih itu ya, tapi mudah-mudahan benar ya. Ya. Yuk. Yuk. Apa salah? Salah. Kamu? Benar. Namanya juga Bang Mar. Yang dipikirin dapur. Kali kalau saya nanya berapa
harga minyak saat ini tahu ya? Tahu. Selanjutnya, di manakah Jenderal Sudirman dimakamkan? Kalau jawabannya di Purbolinggo, benar apa salah? Siapa tadi? Siapa yang dimakamkan? Jenderal Sudirman dimakamkan di Purbolinggo, benar apa salah? Lupa, suka nonton TikToknya sih, tapi gue lupa. TikToknya gini-gini sih. Kayaknya sih bukan di situ sih. Ayo. Tiga, dua, satu. Salah. Ya. Yeay. Jawabannya benar. Oh, berarti penambahan ilmu. Terus ya? Taunya metongnya aja sih. Ya. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan satu benda tertentu dengan benda yang mempunyai sifat yang sama. Majas metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan satu benda tertentu dengan benda lain yang mempunyai sifat yang sama. Benar atau salah? Gue taunya hiperbola ya. Berarti bukan metafora ya? Metafora. Membandingkan. Membandingkan ya. Bukan metafisika ya, metafora. Bahasa Indonesia taunya dulu hiperbola aja nih. Kan suka di kalau temennya curhat tuh hiperbola. Itu aja. Ya. Oke deh, udah. Benar atau salah? Benar. Nanti lu bilang lagi nih ya. Oh, benar. Oke. Aturan ada poinnya ya, satu benar enggak. Nanti biar ramai gitu. Ada juri di belakang. Ada juri kita di belakang. Oke. Presiden B.J. Habibie, presiden kita, memiliki dua orang anak, benar atau salah? Nanya ya, kebidannya. Reflek aja, seingatnya laki semua deh kayaknya. Kayaknya tapi ya. Yo, sudah? Kayaknya enggak deh. Ini gak usah ngobrol. Iya, kenapa jadi kita curhat? Ya, ngobrol. Oke, yuk tunjukin. Oke, oke, oke. Tetet, salah. Benar. Jawabannya apa? Benar. Ah, dua. Oke. Dua ya ternyata anak B.J. Habibie ya. Berarti gua enggak diakuin ya? Mantul lah ya. Selanjutnya ya. Joglo adalah rumah adat dari provinsi Jawa Timur. Benar apa salah? Joglo adalah rumah adat dari provinsi Jawa Timur. Benar apa salah? Kayaknya lu paham lah Cez ya, laki lu kan suami. Tiga, dua, satu. Benar. Jawabannya adalah dua. Salah. Gak apa-apa, dia paham orang laki ya Jawa. Harusnya lu pahamin dulu bahasa dia, dia ini menjebak. Bahasanya emang tadi bahasa dia? Iya dia nih dipukulin ya, bahasanya diputer-muter kayak kalau nggak ngeh. Jadi joglo itu bukan lah ya, bukan Jawa Timur ya, bukan. Jawa Barat ya, Jogja apa ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Terus tahunya ya. Jawa aja joglo, gua nggak tahu ya. Oke, lanjut. Indonesia merdeka bulan Agustus 1945. Benar apa salah? Ah, Indonesia merdeka bulan Agustus tahun 1945. Benar. 1945. 45 benar apa salah? Merdeka kan? Iya. Yang tunjukin benar apa salah? Tapi bukan 17 Agustus sebenarnya. Tanggalnya itu bukan tanggal 17, seingat. Terus tanggal 6, yaudah. Tunjukkan, silahkan tunjukkan. Ya tapi kan tetap aja. Benar. Ya benar, itu pelayan bonus kan. Iya. Ngetes kalau atau ketahuan. Tapi bukan tanggal 17. Jangan ketahuan, jangan ketahuan. Gak cara benar. Nah ini nih, agak mikir dikit nih.
Apa hitung-hitungan? Enggak ada hitung-hitungan, tahu lah. Lama, 2 jam sendiri buat ngitung okay, ya. Oke. Okay. Apa-apa. Konvensi adalah undang-undang yang tidak tertulis. Konvensi adalah undang-undang yang tidak tertulis. Benar atau salah? Ya udah. 3 2 1. Salah. Jawabannya. Benar. Ya, bentar dijelasin dulu kenapa bisa gitu. Ya memang ya, konvensi itu adalah undang-undang yang tidak tertulis. Itu punya konvensi. Oh, gitu ya. Oh. Oh, jadi undang-undang tarak PPKN nilainya 3 ya. Tarak. Udah siap lagi ya? Iya. Siap. Nih, terakhir. Papua Barat berbatasan di timur wilayah daratan Indonesia, berbatasan dengan provinsi Papua Barat. Benar apa salah? Ulang lagi Pak. Bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Barat. Negara di sebelah timur Indonesia itu berbatasan langsung dengan Papua Barat. Nah, apa salah? Papua Barat bukan yang di sebelah timurnya Indonesia itu. Salah, perfect. Papua Barat bukan namanya. Wita. Itu ya. Aja gue yang ingetnya, refleksnya. Papua Barat bukan nama yang ada negara di sebelahnya Papua Nugini ya dulu. Papua Barat, Papua Nugini ya. Ya. Itu dari sebelah timurnya. Yang ditanyakan benar apa enggak gitu? Ya, sebelah timurnya itu benar enggak perbatasannya Papua Barat. Ya, sebelah timur itu perbatasan langsung sama Papua Barat. Benar apa salah? Yuk. Udahlah. 3, 2, 1. Salah. Jawaban itu udah bener aja. Salah. Itu berbatasan sama Papua Nugini. Iya. Karena Papua Barat itu masih di Indonesia. Oh gitu ya. Papua Nugini yang enggak bisa ya. Iya. Bisa ya. Oke. Next. Nah, sekarang yang seru nih ya. Oke. Okay. Tinggal tulisnya. Aduh, berat nih kayaknya nih. Berat. Tinggal pet. Motot. Oh. Pokoknya serefleknya kita dulu. Siapa dulu? Ini geser aja pakai mana? Gua takut patah sama gua. Bener aja gue takut patah, oke. Gak perlu digebrak mejanya, nanti storing. Tinggal sebutin Pera, Ted, Justin, Todd ya. Oke, Pep ya, oke. Juri ya, siapa yang duluan ya. Aduh. Silahkan sebutin Ted atau Todd. Kalau misalnya udah tahu sebelum saya selesai jawab, boleh langsung ya. Tapi okay. Jangan jawab. Oke, okay. Dulu ya. Dipersilahkan dulu ya, ya. Oke. Sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia adalah sumber dari. Jangan jawab. Dia udah jawab tau gak lah. Undang-undang. Ulang lagi pak, biar dicerna aku grogi. Sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia adalah Ya. Boleh, cuma satu kesempatan jawab. Hukum ya? Hukum dari segala hukum sumber ya. Ya Allah, karena bener gue aja ya Allah. Ya udah itu tadi gue, apa? Ya hukum tadi. Jawabannya adalah Pancasila. Oh, iya. Pancasila sebenarnya. Kita buru-buru santai aja. Ya, santai saja ya. Oh iya. Terus ini gampang juga nih. Ya tapi okay. Pancasila tapi takut ya. Ternyata hukum ternyata bukan. Oke. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Oke. Dia udah jawab dulu. Terus ya. Cuma ada 5 ini pertanyaan kalau banyak ya. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 500 tahun. 365 tahun. Kalau enggak salah gitu. Satu abad. Salah. Banyak jawabannya ya. Aduh, 300-an deh. 5.
dadah, lu pindah gue. Gue tadi dulu aja. Berapa? 350 tahun. Ya, 3,5 abad. Iya, 3,5 abad. Iya. Iya, 3,5 abad. Iya. Abad, kalau 3,5 abad. Oke. Pilihan kata diistilahkan dalam sastra Indonesia dengan kata apa? Pilihan kata. Multiple choice. Belum matis udah dijawab kayak mana? Ganti pertanyaan boleh, Pak? Boleh, Pak. Udah dijawab. Nah, jawabannya bukan itu. Bukan itu. Jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan itu. Ya. Jawabannya bukan itu. Jawabannya diksi. Tapi saya ganti pertanyaannya ya. Siap-siap ya? Iya. Ted sama Tot ya? Iya. Majas. Nah, majas lagi nih. Yang gaya bahasanya memberikan pernyataan yang berlebih-lebihan adalah hiperbola ya. Oke. Terakhir siap-siap nih penentuan ya. Terakhir, Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal dan bulan berapa? Hari Pendidikan Nasional. Aduh, udah itu inget. Aduh. Budi Utomo. Tanggal tanggal 5 berapa ya? 5 enggak sih? Iya kan 5 Juli bukan? Empat belas. Dikit lagi. Iya 14 gue lupa bulannya. 14 apa sih? Dikit lagi. Gue takut salah nyebutnya. 14 September kali ya. Gak tahu gue bulannya apa. Jauh 2 Mei. Ketara bener kita nih kan. Sampai ketemu lagi bersama saya Fikri di Studio 33. Oke. Saya Waterloo 5 6 7.